Dalam video ini ada dana kalian, syaratnya klik subscribe, tembus 100 like, cantumkan akun dana kalian. Pengumuman pemenang di video berikutnya. Semoga beruntung. Dalam video ini ada link Dajet, silahkan tonton video sampai habis. Support, like, subscribe, share. Thank you. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan rezekinya teman-teman. Teman-teman, di kesempatan ini saya ingin mensharingkan tentang sebuah aplikasi atau bisa dibilang sebagai web penghasil drone, penghasil Bitcoin, Litecoin, dan Doge teman-teman. Dan di sini kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kecepatan 200 GHz per second teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya dari teman-teman untuk klik like-nya, subscribe, komen, dan share dari channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk klik link Dajet yang tadi saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa untuk ikutan giveaway-nya dengan cara spot 100 like teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya langsung saja menuju tutorialnya. Tapi alangkah baiknya kita lihat dulu cara untuk mendaftarnya seperti apa teman-teman ya. Oke, nah di sini sebelum mendaftar itu saya akan tunjukkan dulu untuk webnya bernama holdhash.com. Nah, untuk webnya ini baru berumur 1 hari teman-teman, dan tentunya di sini langsung saja kita gaskan kita karena kita bisa lakukan secara gratisan. Nah di sini kita lihat dulu, saya terjemahkan dulu ke dalam bentuk bahasa Indonesia namanya untuk mempermudah artinya. Oke, di sini kita akan bisa melihat tampilannya seperti ini. Hanya cukup dengan mengklik daftar ini saja kita akan bisa melakukan mining dari keempat item ini atau keempat coin ini namanya, bisa secara bersamaan atau kita fokus satu untuk coin saja untuk kita tambang. Oke. Nah, di sini sebelum menambang saya lihatkan dulu untuk bagian-bagian dari icon-icon di aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini adalah aplikasi yang terbaru teman-teman ya. Dan tentunya di sini kita akan bisa melihat penambangan untuk Bitcoin, Litecoin, Dogecoin dan Tron. Nah, di situs ini juga kita akan bisa melihat intinya. Ini baru berumur 1 hari dan di sini ada roadmapnya juga, ada peta jalannya mulai Juni 2014 mulai penambangan sampai dengan sekarang baru beranjak ke 2021. Nah itu roadmapnya. Nah di sini juga ada intinya, teman-teman bisa baca dari pertama kita melakukan apa istilahnya teman-teman ya, masuk ke dalam suatu webnya ini kita melihat tampilan seperti ini. Nah di sini jumlah penggunanya baru berjumlah ini teman-teman ya, terus bertambah dan bertambah. Nah di sini ada juga total hashnya berapa, nanti teman-teman akan bisa lihat sini, dan juga akan di sini kelihatan online day-nya adalah 1 hari teman-teman. Oke, di sini masih loading teman-teman ya, masih loading, kita sembari menunggu lihat saja. Oke, kita di sini lihat dulu ke bawah. Nah di sini ada juga FAQ-nya, frekuensi pertanyaan yang ditunjukkan. Nah di sini kelihatan ya, sudah 13.309 pengguna. Total hash yang dimiliki sudah dikeluarkanlah sebanyak 4.109.000 dan baru hanya 1 hari untuk rilisnya. Jadi kita gaskan saja. Oke, di sini bisa gratisan dan juga bisa juga dengan melakukan yang namanya top up namanya. Nah, di gini sini juga ada bagaimana caranya kita melakukan deposit. Apakah Anda memiliki sistem referensi berapa jumlah penarikan minimum? Nah, sini kan kita coba lihat dulu berapa jumlah penarikan minimumnya. Kita lihat dulu namanya. Jumlah penarikan minimum bervariasi untuk setiap koin. Untuk nilai saat ini, periksa tab tarik dari menu setelah masuk ke akun Anda. Jadi kita lihatkan namanya. Oke, saya memiliki pertanyaan yang berbeda dari ini. Oke, di sini mitranya namanya bisa lihat dari Bitmain. Bitmain apalagi namanya bro. Di sini juga ada. Kalian dulu, dan di sini juga kalau ingin berhubungan dengan kontaknya itu ada holdhash@gmail.com teman-teman. Oke, kita langsung bebek saja gabung teman-teman ya, untuk mempercepatnya dengan cara seperti apa? Kita klik gabung yang oranye ini. Nah di sini kita klik di bagian sign up. Nah sign up kita lihat dulu. Oke, di bagian hanya kita melampirkan email address teman-teman ya, melampirkan email address.
Oke, sini apa namanya? Forgot password, email, dan masukkan email misalnya seperti apa? Sini, tinggal masukkan email saja namanya dan klik send seperti itu, teman. Oke, kita langsung saja sign in terlebih dahulu. Coba kita sign up terlebih dahulu, teman. Send up, di sini sign up, klik sign up dan di sini masukkan NIM, email, kita password, copy password, negara, pilih negara kita. Pilih bagian ini Indonesia misalnya dan klik di sini saya bukan robot, klik I have read dan klik di sini sign up namanya. Nah, setelah itu klik sign in jika sudah memiliki akun. Oke, kita klik sign in saja karena berhubung saya sudah memiliki akun langsung saja sign in. Oke, kita klik remember me, klik sign in. Nah, di sini saya sudah melakukan mining di saya mencobanya di TRX teman ya dengan cara di sini teman akan mendapatkan year available hash 210. Nah, sana kelihatan teman ya. Tapi di sini jadi 0 karena saya sudah menggunakannya di sini dan sudah berjalan miningnya. Caranya klik pada bagian tanda panah ini untuk mengaktifkan yang saya tanda panahi ini dan di sini klik misalnya 200. Nah, kenapa saya klik 210? Karena sudah ada yang menjadi referral seperti itu. Setiap gratisan referral untuk yang tingkatan pertama mendapatkan 5 GHz kecepatan. Seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak undangan yang dilakukan, semakin banyak pula kecepatan yang bisa kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Dan setelah itu klik update. Nah, jika teman-teman nanti juga memiliki update pertama untuk hertz-nya atau kecepatannya, itu misalnya 215, tinggal ubah saja di bagian sini. Jadi 215 seperti itu dan tinggal klik update teman-teman ya. Klik update. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba saja misalnya teman-teman ingin Bitcoin. Kita klik di bagian ini. Nah, misalnya seperti itu. Habis itu ubah bagian sininya. Jadi 215. Nah, yang tadi yang di atasnya itu dikosongin dulu baru misalnya di sini 215 misalnya seperti itu. Misalnya di sini ilangin nolnya. 216 dan klik update seperti itu teman-teman ya. Oke, ya, lanjut saja. Di sini juga ada sistem untuk referensinya untuk mengikat ke sosial media kita seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini online satu hari jadi sangat berpotensi untuk kita cuan ya. Oke, kita coba sekarang lagi di sini teman-teman. Kita coba saja obrak-abrik untuk icon-iconnya kita lihat-lihat saja. Nah, di sini juga ada menu deposit. Kita coba aja saja kita review dari atas ke bawah non ya. Kalau dashboard kan sudah ready non ya dari awal sudah dashboard. Kita coba saja dashboard seperti apa. Nah, dashboardnya seperti ini. Oh, tadi sudah dashboardnya sudah. Sekarang deposit. Nah, di sini hanya yang berminat saja ya. Disclaimer on, do your own research. Gunakan uang kalian dengan bijak karena pengelolaan keuangan adalah kalian sendiri. Segala risiko ditanggung sendiri, segala profit ditanggung sendiri. Seperti itu, non, ya. Oke, di sini untuk yang deposit, yang mau deposit. Nah, di sini saya pun tidak menyarankan dengan uang panas, gunakanlah uang dingin. Uang yang santai jika kita terjadi risiko, jadi tidak berpikir banyak, non, ya. Nah, di sini untuk depositnya kita akan bisa mendapatkan bonus-bonusnya. Jika 10 TRX kita akan mendapatkan, jika deposit 10 TRX sampai 49 kita akan mendapatkan bonus 10%. Jika 0 sampai 99 tidak mendapatkan bonus sebenarnya. Jika 50 TRX sampai 99 mendapatkan 20 TRX dan seterusnya. Nah, di sini untuk depositnya masukkan saja alamat ini untuk yang Tron. Dan ingat di sini kita memakai TRC20 jaringannya teman-teman ya, TRC20. Kalau tidak jaringannya itu nanti tidak akan bisa masuk. Nah, di sini masuknya itu sekitaran 5 menit teman-teman ya, 5 menit. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Di sini last transaction itu deposit 1043 ya, banyak sudah banyaknya yang melakukan deposit. Oke, kita lihat lagi. Nanti teman-teman tinggal klik saja pada bagian mana namanya untuk deposit. Nah, tinggal masukkan saja pada bagian alamat ini dan masukkan jumlahnya seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan jumlah TRX yang masuk seperti itu teman-teman setelah 5 menit. Oke, setelah itu kita klik lagi pada bagian ini. Oke, kita lihat sekarang bagian yang withdraw. Nah, di bagian withdraw ini teman-teman akan memilih coin yang kalian ingin withdraw. Di sini misalnya TRX itu tidak ada biayanya teman-teman ya. TRX itu tidak ada biayanya untuk melakukan withdraw. Minimal untuk melakukan withdraw adalah 20 TRX teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini biayanya adalah 0. Kalau yang lainnya itu kenarnya saya telah saya cek-cek.
itu kena. Nah, di sini ada Bitcoin itu kena 0,001 BTC, minimumnya 0,05 BTC. Oke, berikutnya ada di sini Litecoin. Nah, di sini ada minimumnya 0,012 BTC, biayanya 0,01 LTC, teman-teman. Dan kita coba lihat pada bagian yang lain. Nah, di sini ada Dogecoin. Di Dogecoin ini kita bisa menemukan minimal perankan 10 Doge dan fee-nya 5 Doge, non ya. Jadi seperti itu. Jadi saya di sini menggarap yang Tron, teman-teman. Oke, di sini ada with profit calculator itu hanya estimasi. Kalau coba referensi panel yang tadi untuk referensi, setting untuk pengaturan, kita klik bonus. Nah, klik bonus, non ya. Di sini juga ada tweet bonus, ada YouTube video, game option, Telegram, voucher. Kita coba yang YouTube video. Nah, di sini YouTube video, teman-teman yang sebagai YouTuber misalnya ingin membagikan video ataukah seperti apa, masukkan juga di sini YouTube video link teman-teman yang teman-teman bagikan di YouTube dan klik confirm di sini. Nah, di sini I have my video description section. Coba kita lihat, kita terjemahkan terlebih dahulu, teman-teman ya. Klik seperti apa? Nah, di sini saya menegaskan bahwa saya tidak menurunkan video orang lain. Nah, ini pertama namanya. Saya mengurusi bahwa saya telah membuat deskripsi video sama dengan bagian deskripsi video. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini deskripsi videonya isi di sini, teman-teman, seperti ini. Hadiah untuk setiap video adalah 20 GHS. Jika video disetujui, hadiah akan dimasukkan ke akun Anda tepat 36 jam kemudian atau 3 hari. Anda perlu tiga hari, teman-teman, satu setengah hari Anda perlu menambahkan deskripsi berikut di video YouTube Anda. Anda dapat menambahkan video baru setiap 60 menit, teman-teman, seperti itu. Setiap 60 menit. Oke, catatan. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi perlu perhatikan seperti itu. Deskripsi video ini, teman-teman, ya. Yang ditambahkan tadi, yang ini linknya juga isi seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut kita klik pada bagian bonus yang lain. Di sini ada tweet Twitter. Nah, kita harus bisa men-tweet Twitter dengan melampirkan post ini, non ya, post yang ini. Nah, seperti itu. Oke, sini mempost yang ini. Oke, kita cek lagi, non ya, cek lagi join Telegram. Teman-teman bisa melakukan join Telegram pada bagian ini. Oke, kita join Telegram. Itu nanti teman-teman ikut Telegramnya dengan mengikuti Telegram yang ini, teman-teman. Nah, di sini ada Telegramnya, kita tinggal ikuti aja Telegram yang ini, teman-teman. Nah, klik bergabung seperti itu, teman-teman, ya. Klik bergabung di Telegram yang ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita kembali lagi. Oke, intinya seperti itu saja, teman-teman, dari aplikasi ini. Tentunya dari kalian, teman-teman, silakan saja langsung gaskan karena baru berumur 1 hari. Jika kalian ingin deposit, gunakan uang dingin, dan itu do yourself, do your. Gunakan uang bijak kalian. Segala risiko ditanggung sendiri karena pengelolaan adalah kalian sendiri. Oke, segitu saja, teman-teman. Jangan suka video ini. Jangan lupa untuk klik like, ya, subscribe, komen, dan share. Bye-bye.